Assalamualaikum. Kita jumpa lagi bersama saya Dul dalam acara Mas Out. Masak outdoor. Yeah. Ya, pagi ini saya sangat berterima kasih sekali karena kita udah dikasih tempat yang luar biasa pagi ini, di mana lagi kalau bukan di Grand Picasso Hotel Jakarta. Mantap Grand Picasso Hotel Jakarta. Nah, pagi ini kita bakal masak simple, kita bakal masak cuma masak chili dog. Oke. Langsung aja kita masak gimana? Kita gas. Sa. Oke, seperti biasa kita bakal mulai dengan bismillah. Yang pertama kita udah siapkan semuanya nih bahan-bahannya yang sangat oke dengan berwarna yang cantik sekali. Langsung aja kita nyalain kompornya dulu. Setelah kita nyalain kompor, kita bakal masukin minyak secukupnya saja. Yang pertama kita bakal tumis bawang bombay. Ini bawang bombaynya kita langsung kasih semuanya aja karena sesuai takaran. Kita masukin bawang bombay. Nah, kita aduk-aduk. Oke, kita kasih tahu di Grand Picasso Hotel Jakarta ini. Ini jadi di sini memang kita syuting di rooftop ya. Resto yang sangat oke banget. Kalian bisa lihat di sini restonya. Di sini buka setiap hari. Nah, di sini ada live musik setiap hari Jumat. Nah, di sini bukanya setiap sore. Nah, nggak usah khawatir kalau yang bukan tamu juga boleh bisa nginep di sini. Jadi sangat luar biasa rooftop ini. Wow, mantap. Cocok banget. Gokil. Oke, sepertinya bawang bombaynya sudah mulai layu dan berwarna. Jadi kita bakal masukin yang namanya daging giling. Ini dia daging gilingnya. Oke, nah ini dia. Kita masukin daging gilingnya. Nah, setelah daging gilingnya udah kita masukin, tunggu sampai si daging giling ini warnanya kecoklatan. Jadi setelah nanti dagingnya udah warnanya kecoklatan, baru kita masukin si bumbu-bumbu lainnya ya, yang udah kita siapin, oke? Okay? Jadi ditunggu aja sampai warnanya kecoklatan. Dadah. Nah, ini dia warna daging yang sudah warnanya kecoklatan. Bisa kalian lihat, mantap sekali. Setelah itu kita bakal masukin bawang putih dulu. Nah, bawang putih. Ya. Kita masukin bawang putih. Lu nggak tahu. Gue tulis di sini sampai penuh nih. Dak 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 dak. Tuh. Iya, editornya kasihan. Setelah bawang putih, baru kita masukin yang namanya jinten. Jinten kita masukin, feeling aja, terus kita masukin si bubuk cabe. Kalau bubuk cabe kayaknya harus berlebihan ya. Baru kita masukin si paprika. Paprika. Paprika juga harus berlebihan. Nah, biar mantap, biar pedes. Bahasa Brazilnya paprika apa? Brex kurup. Nah, sebelum kita lanjut, kita kasih tahu dulu. Buat kalian semua di sini juga luar biasa ya. Ada gym, terus resto yang sekarang nih, terus kamarnya juga luar biasa, ya kan? Nanti kalian bisa langsung staycation aja di alamatnya di Jakarta Pusat ya, Grand Picasso. Habis itu kita masukin yang namanya ini dia, pasta. Tomat. Pasta tomat. Kalau diganti pasta gigi boleh nggak? Pasta gigi boleh. Cuman gigi lu yang gua masukin sini. Gua masak ya. Habis itu kita masukin si jalapeno. Ini juga kita bisa kongsreng-kongsreng, kopat-kopet. Kalau mau beli celana di keranjang masnya soalnya warna kuning. Kita bakal kasih tomat yang sudah dihaluskan. Wih, mantap. Oke, sepertinya sudah merata, baru kita kasih air. Kita kasih air 300 ml ya. Oke. Kita kasih air 300 ml. Nah, kita aduk lagi. Sampai dia merata, nanti sampai blebek, 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 blebek gitu ya. Tapi sebelum blebek, blebek itu terjadi, kita harus kasih garam biar ada rasanya. Pakai feeling aja. Nah. Habis itu kita kasih oregano. Kita aduk lagi sampai dia
blebek-blebek. Terakhir kita bakal kasih si parsley. Nah, ini dia parsley-nya. Wih, warnanya jadi asik ya. Nah, kita aduk biar sampai dia blebek-blebek. Nanti kita siapin bahan yang lainnya, oke? Oke, jadi jangan kemana-mana, tunggu aja. Dadah! Nah, ini dia hasilnya, chili dog-nya ya. Nanti yang bakal kita masukin ke ininya nih, ban. Nah, kalau bisa juga ya, kalau nggak ada ban ini, ban tubeless juga boleh nih. Boleh pakai ini ya, jadi bebas aja. Jadi kita pakai mentega aja. Kita taruh kayak gini, set. Nah, kayak gini. Langsung aja kita panasin dulu sedikit aja, nggak usah lama-lama. Nah, oke. Nah, kayak gini guys. Rotinya udah, habis itu kita kasih minyak dulu. Kita mau bakar sosis dulu. Bakar sosis. Sosisnya langsung kita masukin. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ya agak menjauh karena saya khawatir. Ini sebenarnya, ini kita kayak bukan masak sosis, kayak masak cireng. Nah, cukup ya. Segini. Nah, kita tinggal tirisin. Habis itu kita bakal siapin ke ininya, rotinya ya. Kita angkat dulu. Oke. Sip. Sip deh. Sip. Oke, kita mau tekot ini dulu. Habis itu kita siapin di tengah buat masukin sosisnya ke rotinya, oke? Sama dagingnya juga. Dadah. Oke, dagingnya udah jadi, rotinya udah jadi, sosisnya udah jadi. Jadi sekarang kita tinggal buat. Nanti terakhir kita plating ya biar bagus. Nanti kita kasih tambahan atau garnish. Nah, ini dia rotinya. Udah kita masukin tadi mentega, udah kita bakar juga. Nah, ini kita kasih mayonis tipis aja. Ya kan? Kita kasih tipis aja, kita kasih tipis aja, kita kasih tipis aja. Jangan terlalu banyak-banyak. Nah, kita kasih tipis kayak gini. Habis itu kita langsung masukin si sosis. Nah, setelah masukin sosis baru kita masukin si daging yang tadi udah kita masak juga. Nah, kita masukin dagingnya. Kita masukin dagingnya. Oke, terakhir nanti kita bakal kasih garnishnya ya guys. Ini dia, kita kasih unjuk dulu pelan-pelan. Biar bagus hasilnya ya. Nah, ih mantap kawan. Pagi yang cerah, terima kasih Grand Picasso Hotel Jakarta. Nah, ini dia kurang lebihnya. Nanti kita kasih warna-warna bagus. Kita kasih tahu dulu ke kamera, habis itu kita bakal kasih garnish. Ada parsley, ada bawang merah, sama mustard ya. Mustardnya mustard limbat. Oke, kita bikin dulu tiga-tiganya. Biar nanti kita sekaligus plating, biar bagus, oke? Oke, Mas. Dadah. Yeay, kita sudah di akhir acara karena kita mau icip-icip dulu, tadi udah plating. Nah, ini dia hasilnya guys, kelihatan nggak? Kelihatan ya, udah hasilnya ya. Wih, ini tisunya buat nanti kita makan karena ini gede banget dan akan ribet banget. Kita cobain dulu si keripiknya. Oke bang. Jelas-jelas enak ya. Nah, ini dia guys. Wah, langsung aja kita coba. Sikat bang. Sikat ya. Oke, satu, dua, tiga. Wah gila, pas banget sih. Chili dog ala dul. Wah enak. Oke. Mantap. Nah guys, kalau mau bikin kayak ginian, langsung aja guys, resepnya ada di Yummy App. Jadi kalian bisa langsung coba bikin, oke? Nah, buat kalian semua, sekali lagi gue ingetin, daripada bosen, mending staycation aja langsung ke Grand Picasso Hotel Jakarta. Karena ada resto barunya yang baru buka di bulan Juni.
Kita di sini nih syutingnya di Starlight Lounge and Bar. Wah, bukanya jam 4 sore. Hari Jumat juga ada live musik. Dari jam 8 sampai jam 10 malam. Dan di sini ada fasilitasnya, ada gym, ada kamarnya juga oke banget, enak banget, karena gua udah bermalam di sini gitu. Kita makan sekali lagi ya, guys. Oke, Bang. Bersama sosisnya. Luar biasa. Enak. Buat kalian yang mau meeting-meeting enggak punya tempat, langsung aja bisa meeting di sini. Jadi karena ruang meetingnya oke banget. Duh, keren banget pokoknya lah. Jadi kita ingetin sekali lagi buat staycation di Grand Picasso Hotel Jakarta, karena kita mau ngucapin terima kasih banyak sama Grand Picasso Hotel Jakarta udah dikasih tempat yang luar biasa. Oke, karena makanan ini enak, langsung aja kita bilang ke kamera. Set dah, santuy, weh. Kita taruh dulu. Nah, kita buka dulu. Oke, kita minum dulu. Oke, kita ketemu di masak-masak lainnya, di mana lagi kalau bukan di Mas Out. Apa tuh? Masak Outdoor. Dadah!